hampir-hampir saja tadi tidak mampu dibantu oleh samping cedekau, namun penembakan gaya cukup menyulitkan merubah skor 1-0 lewat satu penalti ini keunggulan penendang pertama kali ini dari Lampeng. Ada pemain muda juga nomor 13 yaitu saudara Alpong. Karena mengeksekusi tendangan penalti tadi rubah skor menjadi sama-sama kuat 1-1. Kali ini penendang kedua dari Losari ada nomor punggung 8 yang akan melakukan tentunya pemain muda juga dari Losari nomor punggung 8 yang saudara Praja. Matikan langkah dari kiper, namun penempatan bola masih jauh tadi. Hadirin, sang jenderal lapangan tengah Indra ke-8. Indra ke-8 rupanya yang akan melakukan tendangan penalti ini. Sehingga kali ini kumpulan sementara untuk anak-anak dari Lampeng kuat nomor punggung 10 yaitu saudara Angga, pemain muda juga. Kali ini penentu mampukah LKP dan sang kapten